Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkenalkan gambaran digital ekonomi pada masyarakat untuk mendukung program yang kian menggalakkan layanan finansial. Selain seminar, OJK menghadirkan pameran yang diikuti puluhan perusahaan fintech lending untuk memberikan kemudahan dan pemahaman masyarakat yang akan melakukan kredit atau berinvestasi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mencatat terdapat 115 ribu peminjam dengan jumlah transaksi 429 miliar di Sumsel, dengan peruntukan 60% pinjaman produktif atau permodalan dan 40% untuk keperluan konsumtif. Di tengah menjamurnya startup industri finansial teknologi, OJK berperan dalam mengawasi dan melakukan audit terkait regulasi, termasuk menjamin perlindungan konsumen. Perusahaan penyelenggara memenuhi syarat sertifikasi AFPI dan verifikasi kelayakan aplikasi sebelum mendapat izin operasional. OJK akan lakukan audit dulu sebelumnya mengenai ketersediaan syarat-syarat tadi. Nah, jadi nanti dari hasil evaluasi kita, baru kita keluarkan bahwa dia sudah terdaftar. Begitu dia sudah terdaftar, namanya masuk di website OJK. Sehingga masyarakat dianjurkan kalau akan berhubungan dengan atau menggunakan fasilitas dari platform peer-to-peer agar masuk dulu ke websitenya OJK untuk lihat ini yang terdaftar enggak. Dianjurkan yang terdaftar. Karena kalau yang tidak terdaftar, kita nggak tahu bagaimana dia mengaplikasikan, mengimplementasikan aplikasi yang mereka punya. Saat ini ada 99 penyelenggara yang terdaftar di OJK dan 600 lebih aplikasi pinjaman ilegal telah dihentikan oleh tim Satgas Waspada Investasi. Masyarakat dihimbau untuk memilih fintech terdaftar di situs resmi OJK agar data tak disalahgunakan. Sinta Dwi Putri, Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.